Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya 'ibadallah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمكم الله. Pada siang yang berbahagia ini kita sudah memasuki tanggal 2 Rajab 1435 Hijriah. Ini artinya bahwa hadir sidang Jumat rahimakumullah 2 bulan lagi atau 2 bulan ke depan kita akan menghadapi bulan yang diagungkan oleh Allah, Syahrul Mubarak, yakni bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada ayat yang khatib tadi baca bahwa di dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 36 Allah berfirman, inna iddatash-shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sungguh jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Kata Allah, dalam ketetapan Allah, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan itu, ada 4 bulan yang disebut dalam ayat ini, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan atau 4 bulan haram. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di sini di ayat ini disebutkan dzalikad dinul qayyim,
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. 4 bulan haram yang Allah jadikan di antara 12 bulan itu adalah, kata Allah, ketetapan agama yang lurus, dinul qayyim. Maka di 4 bulan yang haram itu Allah menandaskan dalam ayat ini, jangan kamu saling mendzalimi dirimu dalam bulan yang 4 yang tadi khatib sebutkan itu. Dalam ayat ini juga Allah sebutkan, perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Wa'lamu, ketahuilah, kata Allah, bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. 4 bulan yang disebut dalam ayat ini, arba'atun hurum. Di dalam beberapa hadis disebutkan 4 bulan yang diharamkan itu adalah bulan Dzulhijjah dan Dzulqa'dah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bulan ini sudah masuk di 2 Rajab. Diartikan Rajab karena orang-orang Arab dalam tradisi dulu, mereka tidak mengisi kegiatan di bulan Rajab kecuali mereka hanya berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan di bulan ini juga diharamkan, di arba'atun hurum tadi diharamkan kita untuk melakukan peperangan. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus di dalam doanya yang senantiasa kita panjatkan ketika menjelang Ramadan, paling tidak 2 bulan yang menghantarkan ke depan menuju Ramadan, Rasul dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengajak kepada kita selaku umatnya. Rasul mendoakan untuk diberikan, untuk senantiasa diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami menuju bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam tradisi para sahabat, tradisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini diisi dengan aktivitas-aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Karena tidak ada satu jaminan pun makhluknya di antara kita yang mampu menjamin akan ketemu dengan Ramadan 2 bulan ke depan. Maka 2 bulan ini, khususnya di bulan Rajab ini, jadikan sebagai bulan introspeksi diri. Kalau setelah Ramadan kita ada Idul Fitri, kembali kepada kesucian,
Setelah 11 bulan lamanya kita menjalani rutinitas kita, terkadang diisi dengan banyak kemaksiatan dan dosa, maka 2 bulan ini, khususnya di bulan Rajab menjelang Ramadan ini, yuk kita terus perbaiki introspeksi diri dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga apa yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di bulan Rajab dan di bulan Syaban 1 bulan ke depan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua berharap akan kembali bertemu dengan Ramadan 2 bulan ke depan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam penutup ayat tadi, Allah menandaskan bahwa wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sungguh Allah itu beserta bersama orang-orang yang bertakwa. Apa artinya takwa? Di hampir setiap Jumu'ah, para khatib mengingatkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, berupaya menjalankan semua perintah Allah dan berupaya untuk menjauhi semua yang dilarang Allah. Maka ketika kita sudah mencapai derajat ini, menuju bulan Syaban, menuju bulan Ramadan, insyaallah akan menghantarkan kita dalam kebersihan hati, kebersihan fikiran, dan siap lahir batin menuju bulan yang sangat diagungkan, yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Hadir ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka ini juga selaras dengan perintah Allah ketika menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alalladzina min qablikum. Ternyata puasa juga bukan hanya disyariatkan untuk umat baginda Rasul. Ayat ini menyebutkan kama kutiba alalladzina min qablikum, puasa juga telah disyariatkan untuk umat-umat sebelum kita. Yang dituju dari puasa kita di akhir ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183 selaras dengan ayat yang khatib baca di awal di surah At-Taubah ayat 36 yang diharapkan 4 bulan haram itu mengantarkan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa dan yakin bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan di ujung akhir surah, di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183, Allah juga menutup dengan la'allakum tattaqun. Dengan puasa yang kita kerjakan, puasa yang penuh dengan keyakinan, puasa dengan penuh keimanan yang mantap, diharapkan dari puasa kita la'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, taat kepada perintahnya, dan taat untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga
bulan Rajab ini menjadi bulan penghantar untuk menuju Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة